Acara yang diadakan setiap tahun ini mengangkat tema rekreasi yang merupakan singkatan dari recycle, kreatif, budaya, dan tradisi. Acara Jiu Matsuri ini setiap tahunnya memiliki tema yang berbeda-beda. Dan pada tahun ini lebih menekankan kepada unsur budaya dan tradisi untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Serta menumbuhkan kreativitas tentang bagaimana para mahasiswa dapat mendaur ulang sampah yang sudah tidak terpakai. Dalam rangkaian acara Jiu Matsuri yang diadakan selama 2 hari berturut-turut ini, bertujuan untuk mempertemukan para komunitas pencinta seni dan budaya Jepang. Mulai dari stand-stand yang ada, semuanya bernuansakan Jepang seperti makanan, aksesoris, dan juga pakaian. Yang tidak kalah menarik dari acara ini adalah banyak terdapat pengunjung yang memakai kostum dari berbagai karakter anime. Selain itu, banyak perlombaan-perlombaan menarik dan juga yang paling diminati oleh pengunjung adalah rumah hantu. Di hari terakhir adalah saat yang dinanti karena yang merupakan acara puncak untuk penyerahan hadiah kepada para pemenang perlombaan yang telah dilaksanakan. Pada tahun ini, acara Jiu Matsuri semakin meningkat, terlihat dari jumlah pengunjung yang semakin bertambah, yang diklaim sebagai ajang pertemuan para pencinta seni dan budaya Jepang, mulai dari tingkat SMA dan mahasiswa. Kita punya tema namanya rekreasi, yaitu recycle kreatif sebagai budaya dan tradisi. Kenapa kita ngambil tema seperti itu? Karena kami rasa saat ini perlu banyak, meskipun banyak sekali sampah, kami rasa perlu banget anak-anak muda zaman sekarang bisa mengolah sampah supaya sampah itu bukan menjadi masalah mulu di Indonesia, seperti itu. Untuk tahun ini kita punya 2 guest star, yaitu Obake dan Honeybeat. Di jimat ini kita bukan cuma pengen senang-senang, tapi kita juga pengen ngasih sesuatu ilmu yang bagus untuk pengunjung. Misalkan dengan kita ngadain workshop, kita ngadain seminar. Tapi tetap, meskipun di sini kita ada materi seperti itu, tetap bisa senang-senang di atas panggungnya. Saya berharap jimat ini makin banyak yang kenal. Kita sudah mulai banyak mengenal, bukan cuma di Jakarta aja, tapi sudah mulai dengan Jabodetabek. Dan saya harap jimat ini bisa jadi acara yang ada se-Indonesia. Jadi semua orang Indonesia bisa datang ke sini.